Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan unjuk rasa mengecam Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mahasiswa mendesak Ahok untuk segera meminta maaf atas ucapannya terkait dengan surat Al-Maidah. Untuk segera menang Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Selain berorasi, puluhan mahasiswa Muhammadiyah ini juga membentangkan spanduk bertuliskan Tangkap dan adili Ahok karena dinilai telah melecehkan surat Al-Maidah ayat 51. Akibat unjuk rasa ini, ruas jalan utama Kendari mengalami kemacetan sehingga polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, ratusan massa yang tergabung dalam Umat Islam Sumatera Selatan mendatangi kantor DPRD untuk mendesak Kementerian Dalam Negeri segera memecat Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Massa juga meminta pemerintah mengambil sikap kepada Ahok atas dugaan pelecehan agama tentang cara memilih seorang pemimpin.